Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, untuk buat masa ni ya, sementara kawan yang lain masuk. Okey, macam Kamaliah tadi. Isim dengan fi'il dia macam blur-blur ya. Okey, bila kita belajar bahasa Arab, pecahan tajuk dia tiga je. Satu isim. Isim tu benda ataupun noun. Noun lah ataupun benda kata nama. Kalau istilah bahasa di sekolah kata nama. Nak panggil benda pun boleh. Noun ya. Fi'il tu pula kata kerja. Kata kerja verb. Itu je sebenarnya. Isim kata nama ataupun benda. Fi'il tadi kata kerja ataupun verb. Ustazah gunakan English juga bagi kita inilah pecahan tu. Selain daripada isim, ya, selain daripada fi'il, haraf ataupun huruf. Tadi kawan kita sebut huruf, boleh je. Nak sebut huruf pun boleh. Okay, alright. Silakan. Ya. Nak sebut huruf pun boleh, nak sebut haraf pun boleh. Sama je. So, apa huruf ataupun haraf tu yang bukan isim, yang bukan fi'il. Contohnya huruf jar tadilah. Huruf jar jatuh kategori huruf ataupun haraf. Dia tak masuk dalam kategori isim. Dia tak masuk kategori fi'il. Itu. Kamaliah, boleh tak setakat tu, Kamaliah? Okey. Nak tanya dulu sementara kawan kita tengah masuk. Kalau Kak Ayah ada apa-apa nak yang macam blur ke? Kak Ayah, jangan lupa yang nak cakap mikrofon buka. Ada apa-apa tak yang rasa blur ke, nak tanya ke sementara kawan kita tengah masuk-masuk ni? Dia orang tengah entering. Kejap. Handphone saya jatuh ni kejap. Okey. kita tanya orang lain. Cik ni Ustazah. Okey. Cik ni. Saya memang mula-mula memang saya cakap terang lah. Saya memang sebab saya datang kelas pun boleh kira berapa kali je kan pasal Arab ni. Orang tak sihat lah. Dah tu. Apa dia? Alasanlah tu. Baiklah, jadi kan. Jadi terang-teranglah cakap, saya masuk ni sebab saya belajar kat masjid. Okey. Dia suruh belajar bahasa Arab. Jangan mana dia cakap mesti cakap suruh belajar bahasa Arab. Iyalah betul. Dia tak belajar bahasa Arab dia kata kan. Jadi saya kata saya cubalah Ustazah. Cuba mana saya kena buat awal balik sebab saya. Okey, begini. Okey, kalau untuk Ayah, bagi orang yang dari awal lah kita kata ya, dan siapa-siapa saja yang dari awal, bila kita belajar bahasa Arab ya, macam kat masjid cakap belajar, memang betul tau. Ngaji nombor satu nombor dua bahasa Arab tu untuk kita faham Quran tu. Ya, okey begini. Untuk orang yang awal belajar, bila belajar bahasa Arab tu bab dia tiga bab je tajuk dia ya. Tajuk dia kata nama ataupun benda. Contohnya apa? Semualah rumah, orang, macam tu. Macam mana kita nak kenal dalam ni office sirim telefon ni. Saya tak angkat, dia tutup. Habis kenapa tak nak jawab? Jawab. Ayana. Nanti saya jawab. Alright, okey. So benda ataupun kata nama, Arabnya dipanggil isim. Itu. Satu lagi bab yang kedua pula, kata kerja. Kata kerja verb, fi'il. Kalau Englishnya verb, Arabnya fi'il, kalau bahasa Melayunya kata kerja. Apa? Saya bagi tiga-tiga. So dah dua, satu lagi, bab yang ketiga. Bukan bab lain pula, bukan isim, bukan fi'il tadi, nama dia haraf ataupun huruf. Tiga bab tu saja. Okey, tiga bab tu saja yang mana nak aje nak spell haraf tu? Haraf, ikut je bunyi dia, haraf. H-A-R-A-F, haraf. Ataupun sebut huruf pun boleh. Sebut sama je. Harfu pun boleh. Nak sebut huruf pun boleh. Haraf pun boleh. Harfu pun boleh. Sama je benda tu. Sama ya. Okey, tiga bab ni. Tulis kat situ. Tiga bab ni je. Tiga tajuk penting lah. Maksudnya tiga tajuk besar ya. Bila kita belajar ilmu bahasa Arab, kita belajar isimnya apa. Bendanya apa. Isim benda ya. Kata nama. Fi'ilnya apa. Verb dia tadi. Dan selain daripada dua ni tadi, dipanggil huruf.
haraf, harfu, tengok semua boleh. Okey, itu untuk yang permulaannya. Cumanya bila kita dah masuk Quran ni, dia dah ada dalam Quran ni, dia dah campur-campur. Dia dah macam rojak, kita katakan. Ha, dia dah campur-campur semua. Jadinya perlahan-lahan kita ambil lah. Kita ambil sekali lalu je. Ha, kalau pertama dengar, catik dulu ya. Okey, begitu. Saya sebelum kita mula hari ini surah An-Nasr ya, surah An-Nasru idza jaa nasrullahi wal fath. Itu hari ini kita ya. Sebelum saya mula surah tu, saya nak tanya dulu. Siapa yang nak tanya? Kak Jam, ada nak tanya apa-apa tak? Ada ustazah. Alhamdulillah. Dah boleh lah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tengok cantik. Okay, dengar ustazah, dengar ustazah dulu. Okey. Alright. Okey, selain dia tu jap siapa Nona? Kalau Nona? Nona agak-agak ada apa yang Nona confuse tak? Nona, jangan lupa mikrofon ya kalau nak cakap ya. Okey, dia tak ni. Tak apa. Kalau Kak Kitty, ada apa-apa tak sebelum kita mula surah An-Nasr? InsyaAllah tak ada kot. Nanti aku yang boleh tanya tak ya? Kalau okeylah tahu, manalah tahu kan? Okey, ya kita tanya dulu. Kalau kita tanya Suhaili, okey ke? Ada apa-apa yang nak ditanya dulu? Kan ni okey Zah. Okey. Yan okey? Okey. Okey, Harrison, okey tak? Sakat ni okey lah kot. Okey. Okey, kita pergi kepada surah An-Nasr kita ya, halaman 603. An-Nasru bermaksud pertolongan ya. Maksudnya kalau orang bernama Nasir ya, kita biasa dengar orang lelaki bernama Nasir, pertolonganlah gitu ya. Okey. Okey, iza ni iza adalah satu perkataan ya, dia bermaksud apabila. Dia ini bukan isim, dia bukan fi'il. Faham kan? Ya, iza bukan isim, bukan fi'il. So dia tu jatuh kategori haraf lah. Nak panggil haraf ke boleh, huruf pun boleh, harfu pun boleh ya. So dia panggil kategori haraf. Ha, itu duduknya, bermaksud apabila. Ha? Okey. Ja'a. Okey, di dalam ilmu bahasa Arab, tajwid tak pakai ya, panjang, pendek, kokolah semua tak tolak, tolak tepi semua. Ja'a satu perkataan, ya. Okey, ja'a tu sebenarnya huruf dia huruf jim, ya. Huruf jim, lepas tu alif tu, lepas tu hamzah. Okey, baris semua tak pakai. Nanti dulu dia punya huruf ya. Huruf jim, huruf alif, huruf hamzah dan dia berbaris atas. Ja'a. Cumanya ja' itu pada alif tu tak ada baris, tetapi yang pentingnya pada ja'a kita hanya nampak baris atas saja. Okey, tips. Jika kita nampak perkataan tu ya, tiga huruf ya, bermula dengan tiga huruf lah ya. Baris atas aje. Nampak baris atas aje. Itu menandakan perkataan tu adalah fi'il. Fi'il yang telah berlaku, kata kerja telah berlaku, fi'il madi tu ja'a. Okey, fi'il madi. Yang saya bagi tadi, saya ada bagi kertas fi'il ya. Saya ada bagi kertas fi'il. Kalau siapa yang sempat tengoklah. Fi'il ni begini ya. Bila kita belajar bahasa Arab, kita bermula dengan fi'il tiga huruf. Tak ada dua huruf. Paling rendah tiga huruf, nanti ada fi'il yang formula dia lah. Ada yang tiga huruf, lepas tu ada yang empat huruf, lepas tu ada yang lima huruf dan ada yang enam huruf. Itu dia punya kategori-kategori fi'il di dalam bahasa Arab. Dan tiga huruf ni tadi, kalau kita tengok ja'a, alif itu adalah huruf-huruf mad. Alif waw ya, huruf-huruf mad, sebab tu dia tak ada baris. Okay. Kalau di huruf lain, huruf biasa, sasanya dia dah ada baris kat situ ya, baris atas lah. So di sini kita kata tiga fi'il madhi yang ada huruf sakit. Huruf sakit bermaksud huruf-huruf mad tadi. Alif waw ya tadi dalam ilmu tajwid dipanggil huruf mad dalam ilmu tajwid. Tapi dalam ilmu bahasa Arab, alif waw ya itu dipanggil huruf-huruf illah. Illah ni huruf lemah, huruf sakit. Itu dipanggil ya. So tiga huruf ya, tiga huruf fi'il madhi yang ada huruf illah. Nanti kita akan jumpa huruf illah ni pula boleh duduk kat tengah macam ja'a ni tadi. Huruf illah boleh duduk kat tengah, boleh duduk kat ujung, macam tu ya. Ustazah tanya boleh tak? Ha, boleh. Ustazah, kalau fi'il tiga huruf ni memang huruf illah sakit ya Ustazah? Kalau illah tu memang huruf sakit ya. Bahasa Melayunya huruf sakit, tapi kalau dia bukan sebab ada tiga huruf, sebab dia ada huruf sakit tu. Ada juga yang tiga huruf yang tak ada huruf sakit. Ada. Sakit tu sakit gitu lah ya. Sakit. Ada alif waw ya tu. Alif waw ya tu dipanggil huruf sakit, huruf lemah. Huruf lemah dipanggil. Okey. Alif waw ya, tiga huruf tu.
Okey, kita nak jawab soalan Kak Jem. Kalau huruf kalau yang perkataan yang tak ada huruf ilah, tak adalah huruf sakit dia. Okey, faham. Faham ya? Boleh. Di dalam surah ni, di dalam surah yang kita tengah tengok ni, tak adalah fi'il madhi tiga huruf yang huruf biasa ya. Dia ada huruf sakit ya. Begini, tiga huruf yang ada huruf sakit dan tiga huruf yang tak ada huruf sakit. Macam tu ya. Okey. Tiga huruf yang ada huruf sakit dipanggil mu'tal. Fi'il madhi mu'tal. Nampak? Saya bagi istilah dia terus ya. Fi'il madhi mu'tal ataupun fi'il madhi yang ada huruf illah. Huruf illah tu huruf-huruf alif wawiyah. Salah satulah. Dan kalau tak ada huruf illah tadi, dipanggil fi'il madhi salim. Sebab dia ada istilah di semua. Salim bermaksud tidak ada huruf illah. Itu saja ya. Okey. Bila kata ja'a bermaksud dia telah datang. Okey. Bila fi'il ada orang di dalamnya. Ja'a dia telah datang. Nak kata contohnya kalau perkataan lain mungkin awak telah datang. Mungkin juga perkataan lain mereka telah datang. Maksudnya di dalam setiap fi'il ada pelaku dia di dalam perkataan itu. Tapi kita tak nampak pelaku tu. Okey, cumanya bila kita dah diberitahu bila fi'il madhi tiga huruf semua dari atas, pelaku dia adalah huwa. Di dalam perkataan tu. Memang dia punya siapa yang telah datang tadi? Huwa. Dia tadilah. Ya, itu. Ini dipanggil istilahnya domir mustatir, istilah dia ya. Domir yang terselindung, tersembunyi di dalam perkataan ja'a. Sebab kita tak nampak pun huwa. Itu dipanggil mustatir ya, tersembunyi. Maksudnya apabila dia telah datang, ini ustazah translate lah ya. Okey. Siapa yang datang tadi? Kita mesti nak tahu dia tu dialah, tapi siapa dia tu? Nasru. Cara nak kenal dia ni tadi, ada masa dalam ayat Quran diulang balik tau perkataan lain yang menunjukkan siapa dia ni tadi. Okey, Nasru. Nasru itulah yang telah datang tadi. Nasru bermaksud pertolongan. Kita translate apabila dia telah datang, apa dia tadi? Pertolongan. Apabila telah datang pertolongan. Itu sebenarnya ayat. Betul. Ya, saya. Dia muzakkar lah ya. Betul, dia muzakkar ya. Betul, dia muzakkar. So, sebelum ni kita ada sebut isim ataupun benda ataupun kata nama di dalam bahasa Arab, dia ada kategori dia, kategori muzakkar ataupun kategori muannas. Muzakkar ni kategori lelaki. Kalau kita nak melayukan dia, muannas kategori perempuan. Jangan tanya kenapa. Itu kita tidak ada orang boleh bagi kita jawapan ya. Cuma dia dah orang kata bahasa Arab tu macam tu. Betul tak? Bahasa Arab tu dah begitu ya. Itu dia punya orang kata lengkok-lengkok bahasa dia. So huwa tadi yes muzakkar ya. Kalau opposite dia, katalah opposite ya, lawan huwa tadi hiya. Kalau perempuan hiya ya. Okey, so nasru itu sasa, nasru itu pertolongan itu tadi sebenarnya yang huwa tadi nasru itulah. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu huwa yang tersorok di dalam perkataan ja'a tadi adalah nasru? Dia ada cara dia nak tahu dia. Sebab nasru itu berbaris depan. Nasru dia. Kalau dia kata nasri, itu bukan huwa tadi. Kalau dia nasru bukan huwa tadi. Tapi bila dia nasru berbaris depan, nasru itu adalah huwa yang menyorok di dalam perkataan ja'a tadi ya. Ada istilah dia. So nasru berbaris depan tu istilahnya rofok ataupun marfok. Istilah baris depan tadi ya. Menasru itu ya, okey. Itu cara kita nak kenal nasru itulah yang huwa tadi. Okey. Apabila telah datang pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Nampak dia nak clearkan lagi ya. Dia nak clearkan pertolongan siapa? Nasrullah disandarkan. Ini untuk orang yang dia sebut sandar tadi ya. Ya, Kamaliah tadi ya. Sandaran ataupun idhafah ya. Idhafah ya ataupun sandaran, dia sandarkan satu isim kepada isim yang lain. Kalau tak sandarkan tak tahu pertolongan siapa. Kita tak tahu nampak ayat tu. Jadi dia kata pertolongan Allah. Terus kita tahu. Oh. So nasrullahi. Cara nak kenal dia mesti ada dua isim. Mesti dua isim sahaja. Isim yang kedua akhirnya berbaris bawah. Itu cara kita nak kenal idhafah ataupun sandaran. Ya? Okay, kalau untuk Kak Ayah mungkin sandaran ini, sandaran ataupun idhafah ya. Idhafah maksudnya ada dua isim di dalam di situ. Isim keduanya, isim pertamanya Nasru tadi, isim keduanya Allahi. Kita kenal pada Allahi itu je. Itu cara kita nak kenal. Isim yang kedua mesti akhirnya berbaris bawah. Ciri-ciri idhafah ataupun sandaran ya. Maksudnya pertolongan Allah ya.
Okey, apabila telah datang pertolongan Allah, wa di situ bermaksud dan. Dan di sini dia ada geng-geng-geng dia. Hari ini Ustazah tak bagi huruf atas sebab dia blur. Sebab pada copy tu nanti Ustazah cuba lagi sekali ya, sebab sengaja Ustazah bagi satu-satu-satu. Jadi kita jual ya. Okey, wow ini satu huruf je wow bermaksud dan, dan dia bermaksudnya huruf wow ini adalah satu perkataan. Apa tu? Ha? Satu je huruf satu perkataan. Dia ada geng-geng dia 8, 8 ke 9 semuanya. Ha? Dia istilahnya dipanggil huruf ataf, dipanggil huruf sambungan. Ha, dipanggil ya huruf sambungan dan dan macam itulah ya huruf sambungan. Okey. Sebelum ni ada yang tanya Ustazah ya, kalau dah ada ataf ya, ada huruf ataf, maksudnya waw ini menyambungkan perkataan sebelum dia dengan selepas dia. Ya, itu hukum asal dia. Ya, hukum asal dia waw ini mesti menyambungkan kalau isim isimlah sebelum dia isim, selepas dia isim. Ha, kalau sebelum dia fi'il, selepas dia fi'il. Ha, contohnya lah. Tetapi kat sini satu cara nak kenal waw, sebab waw nanti ada masa di dalam surah lain mungkin ya, dalam perkataan lain, waw di situ bukan waw ataf. Ada yang bukan waw ataf ya. Jadi ada juga cara nak kenal waw ataf ni. Dia banyak cara nak kenal waw ataf ya. Okey, waw ini dia mesti, kalau kita tengok wal fathu, yang pentingnya selepas dia kita dah kenal al fathu berbaris atas. Jadinya sebelum waw isimnya mesti yang berbaris atas, bukan baris atas, baris depan. Wal fathu baris depan. So sebelum ataf itu mesti isimnya berbaris depan juga. So wa ataf bukan menyambungkan, menghubungkan Allah dengan wal fathu dengan al fathu, tetapi ataf itu menyambungkan nasru dengan fathu. Baris dia kena sama. Nasru baris depan, fathu baris depan. Itu ciri-ciri ataf. Sebab dia tidak mengubah baris ya. Terpulanglah isim dengan isim ke, fi'il dengan fi'il ke, terpulanglah. Ha? Ataupun ayat dengan ayat. Boleh saja ya. Sebab nanti orang heran kalau orang dah faham undang-undang ataf, kenapa Allahi bari bawah tapi lepas wa bari depan. Ha, bukan sebab dia bukannya mengatafkan Allah dengan fathu, dia mengatafkan nasru dengan fathu tu. Al-fathu ya, itu. Barulah dia itu waw ataf ya, bermaksud dan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Fathu kemenangan ataupun pembukaan maksud dia. Dua-dua pun boleh. Ya. Dan juga selain daripada tu al-fathu ada alif lam. Okey. Untuk orang yang masih blur apa dia isim ya? Untuk orang yang masih awal, isim jika perkataan itu bermula dengan alif lam. Macam ni al-fathu bermula dengan alif lam. So dia isim. Dia bukan fi'il, dia bukan huruf ataupun haraf tadi. Ataupun harfu. Itu cara nak kenal juga ya. Al-fathu ya, isim isim alif lam ataupun istilahnya isim ma'rifah. Kata nama khas. Ustazah, nak tanya, itulah akak terfikir tadi yang nasru tu isim dari segi apa ya dia isim? Sebab dia tak ada alif lam. Okey, betul. Betul ya, dia tak ada alif lam ya. Dia bukan nama. Betul. Ada empat kan? Ada empat ciri. Dia bukan baris bawah. Satu lagi apa ya? Tanda-tanda isim. Idofah ke Zah? Ya, dari idofah itu kita tahu dia isim. Suhaili. Bagus. Ha, bagus. Untuk orang yang bertanya, bukan kekurangan sebab benda yang kita belum tahu ya. Betul, dia bukan alif lam, dia bukan tanwin. Ha, selalu yang sebelum ni kita belajar isim itu dia mesti apa? Alif lam ya. Dimulakan dengan alif lam ataupun di hujungnya ada tanwin. Tapi ni tak ada. Ha, jadinya kita, kalau kita nampak bentuk idofah, kita tahu di situ dia adalah isim. Nasru itu isim, Allah itu isim. Dah ada dua isim di situ. Boleh Kak Kathy? Idofah sebab waw tu ke tadi? Bukan. Idofah tak ada kena-mena. Sandaran. Allah. Ya, sandaran. Sandaran ini mesti ada dua isim. Satu isim yang pertama dia nasru. Sebab tu saya kata tadi, kita tak kenal nasru tadi. Tapi kita tahu dia isim bila dia nasrullahi. Dia, perkataan sandarannya berakhir dengan baris bawah. Itu cara kita nak kenal. Idhafah, dan dalam idhafah hanya ada kedua-duanya wajib isim. Itu cara dia. Ha? Oh, okey. Right. Ha? Okey. Alhamdulillah ya. Okey, kita terus lagi. Wa di sini apa? Ataf juga ya, dan wal fathu dan dan ra'aita. Ra'aita, saya nak tanya dululah. Ada siapa-siapa tak kenal ra'aita? Kita tanya dululah. Mahu tahu, ada orang tahu? Ha. Okey.
Ada siapa-siapa kenal Roh Aita? Boleh je, jangan takut. Jangan malu. Ini kelas untuk kita belajar. Kongsikan jika anda kenal Roh Aita. Agak-agak Suhaini kenal tak Roh Aita? Macam Mu'annas saya. Macam Mu'annas bukan not necessarily Mu'annas. Tapi bolehlah. Adalah ada sedikit tapi masih tak complete. Orang lain, Fatihah. Fatihah, kenal tak Roh Aita tu apa? Fa'il. Ah, fa'il. Okey, macam mana kita nak kenal dia? Okey, Roh Aita ni, okey, Roh fa'il madi ya. Okey, fa'il madi, kata kerja telah berlaku. Macam mana kita nak kenal dia? Ta. Ta tu sebenarnya untuk anta. Untuk anta. Tetapi kalau untuk hiya juga Roh Aita. Kalau untuk hiya, sebab tu Zaza kata dalam jawapan Swahili tadi ada sedikit saja ya. Tetapi Roh Aita situ ta di situ sebenarnya daripada perkataan anta. Ataupun hiya. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh masuk tapi kita nak pastikan sama ada ta di sini adalah anta ataupun hiya. Ya. Okey, dia asal perkataan dia ya, asal dia lah. Fi'il madhi pun kita kena belajar dari asal dia. Asal dia lepas tu berubah jadi macam ni, berubah macam ni, berubah jadi macam ni. Perubahan asal dia perkataan ro'a. Ro'a. Okey. Nampak kan? Jap. Nampak kan kamus biru saya pegang ni kan? Nampak tak? Nampak. Cuba tengok betul-betul kamus biru. Linda ada share. Linda ada share dalam grup. Linda ada share dalam grup ya. Kamus ni. Kamus ini sangat baik untuk sebab dia kata kita ada belakang virtual kan. Bila ada virtual tu kadang-kadang dia ni. Okey, kamus ni khas untuk fi'il sahaja. Fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya semua ada dalam ni. So jadi ustazah kalau ustazah buka, ustazah seorang je yang ada. Orang lain tak ada. Tetapi ini kena beli. Saya? Kena belilah. Ya, ini antara buku yang wajib sebenarnya bila kita belajar bahasa Arab. Antara ni wajib. Murah je kan itu Linda ada bagi tahu dalam grup ya. Apa? Lebih. $30 lebih tak silap. Ya, dulu ustazah beli lagi mahal. Dulu-dulu lagi mahal. Tak ingatlah berapa tapi lagi mahal. Tu kira dah jatuh dah harga ya. So dalam kamus ini so cakap dalam grup lah guna online lah. Beli kat online memang insya-Allah lebih murah lah. Okey, ro'aita tu asalnya ro'a. Asalnya ro'a tetapi kat sini kita tak nampak ya tapi tak apa. Maksudnya kamu telah melihat ya. Itu maksud dia. Awak telah melihat. Awak apa kamu boleh ya. Okey, dan awak telah melihat An-nasa. An-nasa alif lam, betul tak? Isimlah. Isimlah tu. Dan kamu telah melihat manusia. Okey, so, di sini ada satu benda baru ya. Selepas fi'il, okey, fi'il ada tiga ya. Yang ustazah dah hantar tadi, fi'il madhi yang telah berlaku, past tense ya, fi'il madhi past tense, fi'il mudhari' yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, ada share ya, fi'il mudhari' dia boleh guna dua-dua untuk yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, dan satu lagi fi'il amar. Kita ada tiga fi'il ya, tiga fi'il. Fi'il amar perintah, solatlah, bacalah, apa-apalah, apa suruhanlah, okey. Setiap selepas fi'il, okay, ini tip, selepas fi'il, isim selepasnya biasanya berbaris atas. An-nasa, nampak tu? Biasanya isim selepasnya berbaris atas. Ustaz kata biasanya ya, bukan 100% ya. Okay. An-nasa, jika dia berbaris atas, bermaksud macam ni maksudnya. Dan kamu telah melihat manusia, nampak? Kamu telah melihat, betul tak? Kamu telah melihat, itu perbuatan kamu tau. Perbuatan kamu melihat. Apa benda yang kena lihat tu? Itu maksudnya tau. Apa benda yang kena lihat tadi? Apa benda yang awak telah lihat tadi? So manusia ni tadi nama dia kalau istilah dia kena buat, yang kena buat, yang kena lihat. Contohnya yang kena masak. Apa yang kena ni dia biasanya berbaris atas an-nasa pada sa itu ya. Dan istilahnya dia adalah maf'ulun bih. Istilah dia. Ustazah bagi terus. Maf'ulun bih. Ataupun tak nak maf'ulun bih, maf'ul bih. Maf'ulun bih boleh, maf'ul bih boleh. Ataupun maf'ul, tak apalah boleh je. Apa Ustazah? Apa dia? Isim juga. Maksudnya isim juga tapi isim yang apa passive ya? Passive. Dilihat, dimasak. Di ya.
isim pasif ya. Isim pasif maksudnya istilah dia maf'ulun bih. Ha, itu istilah dia. Cara nak kenal dia, dia akhirnya berbaris atas pada sa itu. An-nasa. Dan kamu telah melihat manusia. An-nasa manusia. Ha? Kamu telah melihat manusia. Okey. Ustazah. Ya. Sebab cakap tu lah. Macam yang tadi tu kan, yang ro'aita tu, dah pun tak tahu sangat macam nak tahu benda tu domir ke tak domir kan. Kalau tengok maksud mungkin nampaklah ada kamu kat situ kan. Cuma tahu. Macam yang ustazah share apa tu, dalam WhatsApp tu tak ada yang macam contoh-contoh. Tak ada contoh tu. Nanti hari ni tak boleh sebab lepas jabi Arab ni ustazah nak ke KL sampai malam. Ustazah Rusan, esok lepas Ustazah akan hantar ro'a tu di pecahan ni. Eh, sebab Ustazah akan dari kamus biru tu, kamus biru akan Ustazah akan snapkan dia perubahan dia punya dhamir, perubahan dia. Okey, itu ro'aita. Okey, Yan tadi ya. Silakan Yan. Ustazah, boleh tak ro'aita tu kita katakan dia tu sebagai fa'il? Fa'il dia betul, fa'il dia anta tadi. Oh, anta lah fa'il. Ya, anta. Ha, anta. Anta tu, ta tu. Ta tu sendiri adalah fa'il dia ataupun pelaku dia lah. Okey. Okey, kalau an-nasa maf'ulun bi. Ya. Kalau yang yang cakap tadi, ta tadi anta ya. Fa'il ataupun isim fa'il boleh. Nak panggil fa'il pun boleh, isim fa'il pun boleh. Ha, sebab dia orang kan, isim kan, anta kan, awak. Ya. Boleh juga, ya. Okey, an-nasa maf'ulun bih ya, ra'aita fi'il madhi ya. Nanti Ustazah hantar ya pecahan-pecahan ra'aita ni tadi, apa ori dia. Okey. Yadkhuluna, mereka memasuki. Perkataan yadkhuluna, mereka memasuki, macam mana Ustazah nak tahu di situ mereka, hujung dia tu, ingat tak dulu muslimuna. Asal awal-awal dulu muslimuna. Ah, itulah yadkhuluna, bunyi dia tu waw dengan nun, itu kita dah tahu dah asasnya ramai orang. Kita dah tahu dah itu jamak ya, ramai ya, plural. Tetapi nak tahu mereka ke ataupun awak semua memasuki ya. Huruf ya itu menandakan dia mereka. Sebab kita yadkhuluna adalah fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' ni yang pening dia je, yang pening dia. Pak jangan risau, ustazah pening pun ustazah ketawa je. Fi'il mudhari' ni yang pentingnya permulaan dia kita nak alert, huruf apa, hujungnya nak alert. Itu fi'il mudhari'. Dia lebih memeningkan daripada fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tadi ra'aita, dia berubah di hujung saja. Kalau fi'il madhi diubah ke hujung, kalau hujung permulaan dia memang ra. Itu kalau fi'il madhi. Hujung je kita nak tahu perubahan ni sebab nak tahu pelaku dia siapa. Nak tahu fa'il dia. Tapi yadkhuluna, bunyi hujung dia waw nun tu ya, itu menandakan mereka ramai, jamak ya, tiga orang dan lebih. Ya itu menandakan mereka, hum lah sebenarnya. Dia punya apa, dia punya fa'il dia di dalam apa, dhamir yang ada di dalam. Kan saya cakap tadi, di dalam setiap fi'il, fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amar ke, ada dhamir dia ataupun ada fa'il dia ataupun ada pelaku dia. Ha, okay. Dah ada perbuatan, mesti ada orang yang melakukan perbuatan itu, betul tak? Orang yang melakukan perbuatan itu istilah dia fa'il. Fa'il. Sekejap Ustazah. Ustazah Linda tertekan ni, mute Ustazah. Nak cakap. Linda nak cakap sebenarnya. Ustazah kena unmute. Tidak. Linda yang mute kamu Ustazah, lepas tu Ustazah kena unmute. Ah, betul. Peliknya lah. Tadi nak cakap apa terlupa dah. Linda nak mute kan Linda, apa ni, unmute Linda punya tapi termute Ustazah punya. Okay. Ini baru first time Ustazah tahu tengok. Pasal Zoom banyak benda yang kita tak tahu kan. Pasal Zoom kan baru first time. Orang lain termute kita yang kena unmute sendiri ya. Ustazah cuma nak tanya, yang fi'il tu maksudnya semua jenis fi'il dia akan ada domir dalam tu. Apa tadi yang Ustazah kata, domir dengan fa'il tu benda yang sama ke? Ya betul, benda yang sama. Bagus. Nama lain dia. Yeah, dalam setiap fi'il ya, soalan kawan kita, dalam setiap fi'il, fi'il madhi ke, madhi past tense ya, fi'il mudhari' ke, fi'il yang sedang berlaku dengan ni, fi'il amar, perintah, di dalam setiap fi'il itu ada pembuat dia, pelakunya, itu bahasa Melayunya,
Arabnya fa'il ataupun dhamir tadi. Ha, dhamir pun boleh. Nak sebut dhamir dia pun boleh. Nak sebut fa'il dia pun boleh. Ya, mesti adalah. Dan kalau kita kata mereka memasuki. Kan ada mereka dalam tu kan? Betul tak? Ada orang ni kan? Siapa yang memasuki tu? Ha, itu maksud dia. Ya. Okey, yadkhuluna mereka memasuki ya. Muzakkar lah. Okey, satu lagi. Satu lagi untuk ni. Tadi kalau isim ada muzakkar mu'annas. Fi'il juga ada muzakkar mu'annas. Dia matching lah selalunya. Kalau matching, kalau isim benda itu mu'annas, kata kerjanya, fi'ilnya juga dalam bentuk mu'annas. Dia ikut je. Dia takkan campur-campur. Ya? Kalau isim itu muzakkar, dia punya fi'il juga muzakkar. Setakat ni, Ustazah nak tanya, ada siapa-siapa tak yang nak tanya soalan? Kak Ayah? Kami nak tanya, maknanya kalau apa tu, Ustazah kata PL dengan isim dia memang sama ya? Kalau muzakkar? Ya, muzakkar. Betul. Ha, kalau isimnya memang isim muzakkar. Sebab tadi tu dia, apa huwah, dia muzakkar. Ya. Jadi bila yang dia punya PL pun jadi semua memang muzakkar lah. Muzakkar punya, ya. Bentuk muzakkar, ya betul. Ha, kena ikut. Ya. Faham sikit lah. Okay, fi. Fi adalah haraf jar. Nak panggil huruf jar pun boleh. Haraf jar pun boleh. Harfu jar pun boleh. Sama je. Haraf, huruf, harfu. Jar ini, tadi Ustazah nak snap tahu. Tapi dia ada dua keping. Ustazah tak dia second keping dia tersorok entah mana tak. Jadi Ustazah tak jadi hantar haraf jar. Haraf jar ni ada 8. Ya? Antaranya fi. Ha, perkataan fi itu nama dia haraf jar. Kenapa kita panggil dia haraf jar? Ada sebab lah ya. Sebab selepas haraf jar, selepas dia mesti isim je. Tak ada benda lain. Ha, lepas tu di ni tu adalah isim. Ha, tadi kalau Kak Katie tadi dia tak nampak di ni. Betul tak Kak Katie kan? Macam soalan Kak Katie tadi. Sebiji ya. Macam mana nak kenal di ni tu isim? Ha, macam mana selepas haraf jar mesti isim? Ha, okay. So dia tu satu. Selepas fi tadi, mesti isim. Haraf jar tu ada 8 ya. Lama-lama insya-Allah dia senang nak hafal. Di ni adalah isim. Walaupun kita tak nampak bentuk dia, bentuk isimnya tak ada alif lah, tak ada tanwin ya. Dan selepas haraf jar, isim itu ya, isim yang datang selepas dia mesti akhir isim itu berbaris kasrah. Di ni tu baris bawah tu. Ha ya, selepas haraf jar, isimnya mesti berakhir dengan baris bawah. Ini istilahnya kita panggil jar wa majrur ataupun pendek je tak payah wa. Jar majrur. Ha dia panggil ya. Fi itu adalah jar, di ni adalah majrur. Kalau kita translate dari segi meaning dalam agama ataupun pada agama. Tadi kan yadkhuluna mereka memasuki fi dini dalam agama. Ha okey, dini. Lepas tu dini agama. Agama siapa? Agama siapa? Disandarkan pula di ni tadi. Jangan peduli fi dah. Sebab jar majrur dia dua je. Jar majrur dia tak ada dah. Lekat-lekat lagi tak ada dah. Jar majrur. Lepas tu bila di ni tadi. Di ni agama siapa? Di ni lahi. Disandarkan din itu kepada Allah juga. Tadi disandarkan nasru kepada Allah. Ni disandarkan din kepada Allah. Agama Allah. Pada agama Allah. Okay, so saya. Macam yang ni apa tu kalau kita tak faham maksud dia, kita tahu dia idofa sebab dia macam ni haraf jar ni selepas dia mesti isim. Betul. So kalau kalau kita nak tahu dia ni ada idofa ke tak, selepas ni adalah isim ni adalah ada dia berbaris bawah lah. So dia betul, jadi idofa kat situ. Betul betul. Ya betul. Dia melekat tu tau. Fi di ni adalah jar majrur, tinggalkan pula fi di ni lahi ada idhafah. Nampak dia ini selalu pattern ini selalu terlampau banyak dalam Quran. Jar majrur lepas tu tinggalkan jar yang majrur tadi ya, yang majrur tu di ni tu adalah idhafah. Binillahi. Itu memang kerap sangat merata-rata dalam Quran. Bentuk ini dia berderit-derit ya. Boleh? Sebab kalau Allah memang kita kenal dia isim, tapi di ni tu kita tak kenal dia, betul tak? Tapi kita tahu dalam idhafah hanya memang kedua-duanya wajib isim. Dan yang macam mana kita nak kenal dia idhafah, isim yang keduanya mesti berbaris bawah. Bukan dini tu, Allahi tu baris bawah. Ha, okay boleh? Dalam agama Allah. Ha, ini sebiji yang macam Kak Katie tanya tadi lah. Macam mana nak kenal Nasru tadi isim. Sama juga macam mana nak kenal dini isim. Betul tak? Ha, disandarkan kepada kalimah apa-apalah. Okay.
wajar. Cuma nak tanya sajalah terpandang pattern tu kan. Okay. Macam di bawah tu di nila dua-dua baris bawah kan. Ha. Tapi ayat pertama Nasrullah satu depan satu bawah. Bagus. Satu soalan yang sangat bagus. Nah, sekarang dengar jawapan saya. Saya suka sebenarnya. Sebab tu saya kata saya tak. Saya galakkan tanya semua. Sebab bagi saya ilmu ni dah biasa-biasa tau. Dalam kepala saya ni dah biasa-biasa ya. Jadi kenapa Nasrullahi? Kenapa dalam idhafah yang pertama isimnya baris depan Nasru? Itu soalan Kak Kitty. Tapi dalam idhafah yang kedua dinilahi. Kenapa ni? Okey, di dalam idhafah isim pertama bebas. Baris depan boleh, baris bawah boleh, baris atas pun boleh. Asalnya baris depan tadilah Nasrullah. Itu asalnya. Tapi yang di ni tu kenapa dia jadi bawah? Sebab harf jar yang datang sebelum dia. Dan dia boleh juga jadi dinallah. Boleh je dina, boleh. Kalau yang tadi Nasrullah boleh jadi, boleh je jadi Nasrillah. Boleh je jadi Nasrullah. Dalam idhafah isim yang pertama akhirnya bebas. Baris depan boleh, baris atas boleh, baris bawah boleh. Boleh? Okey. Alhamdulillah ya. Okey. Okey, afwaja sesuatu yang baru juga hari ini. Afwaja ni baris depan, afwaja tu baris depan ya. Tak kisahlah dia, satu kita kena ada tanwin lah, betul tak? Tanwin lah. Bila tanwin kita tahu dia isim ya. Okey, isim ni sebenarnya isim tu sama ada dia memang benda, benda sebagai benda ataupun dia apa dia panggil sifat. Sifat juga jatuh kategori isim. Faham tak? Contoh, kalau kita kata rumah, baitun, itu isim. Ya? Kalau kita kata besar, itu juga isim. Boleh? Ha? Okay, so di sini afwaja yang kita kenal tanwin je, betul tak? Tanwin je yang kita kenal ya. Isim nakirah. Itu je yang kita kenal. Isim nakirah. Okay, satu ya. Cumanya nakirah ini dia boleh afwajan, bari atas pun boleh, afwajin, afwajun. Nakirah dia boleh tanwin dia bebas. Tanwin atas boleh, tanwin bawah boleh, tanwin depan boleh. Tetapi di sini tanwin atas. Itu yang isunya. Bila dia tanwin atas, dia mirip-mirip an-nasa baris atas. Betul tak? An-nasa baris atas ya. Ini afwajan baris atas juga. Okay. Itu dia dah ada mirip-mirip kat situ ya. Cumanya kalau kita tengok tadi, an-nasa benda. Kan Ustazah cakap tadi benda, betul tak? Benda kan? Manusia kan benda? An-nasa baris atas ya. Benda. Tapi afwaja ini keadaan tau. Keadaan maksudnya sifat lah. Berbondong-bondong, ramai. Nampak? Isim ni boleh boleh jadi dua. Tak kisah tau dia nakirah ke tanwin ke nakirah lah. Afwajan itu, tanwin itu kita panggil nakirah. Betul. Tapi tak kisah kalau single pun boleh. Macam an-nasa. Kenapa dia single? Sebab dia alif lam. Itu je. Dan isim ni ada dua. Sama ada benda yang memang benda atau satu lagi keadaan ataupun sifat lah. So di sini an-nasa bari atas, benda maf'ulun bih. Tapi afwajan tadi, afwaja nampak bari atas juga. Tapi kita tak panggil dia maf'ulun bih. Kita panggil dia, sekejap ya. Kita panggil dia, sebab dia keadaan ya. Sebab dia di keadaan ya, menggambarkan keadaan manusia tadi ya. Afwaja maksudnya berbondong-bondong ramai. So bila dia keadaan, ini kita panggil istilah dia hal. Keadaan lah. Macam Ustazah kata, keadaan. Tanwin tadi ya. Dia boleh sama ada dia isim yang memang benda ataupun isim yang menggambarkan keadaan ataupun sifat dia lah. Sama lah. Besar ke ramai. Itu keadaan lah, betul tak? Sifat pun boleh. Keadaan boleh ya. So afwaja ini dia panggil hal. Dia punya istilah dalam bahasa Arab dia. Hal. Ya, keadaan. Keadaan siapa? Merujuk kepada keadaan manusia yang masuk dalam agama Allah tadi. Mereka memasuki agama Allah dalam kuantiti yang berbondong-bondong contohnya ya di situ. Cara nak kenal hal itu dia baris atas, cara dia, cara nak kenal keadaan dia. Ya? Kalau dia kono-kononya lah afwajun, dia bukan hal. Ya? Kalau kono-kononya dia afwajin, dia bukan hal. Hal ini hanya baris atas. Dia ada sedikit ciri-ciri kesamaan dengan an-nasa. Ha? Okey, sebab kalau kita tengok di ni isim, Allahi isim, afwajan isim. Itu yang kita kenal secara basic, betul tak? Tetapi secara yang lebih tinggi, di nilahi ada idhafah, afwajan adalah hal. Itu istilah dia. Ya, keadaan, menerangkan keadaan, menggambarkan keadaan ya, menceritakan keadaan. Okey, ada orang nak siapa-siapa nak tanya di sini tak?
Tengok ilmu bahasa Arab, surah yang sangat pendek ini, surah yang sangat pendek ini penuh dengan ilmu bahasa Arab sebenarnya. Ha? Okey. Kalau tak ada, ustazah gerak ya. Fa. Fa ini satu huruf saja sama dengan wa tadi. Sama, satu huruf je tetapi dia adalah satu perkataan dengan tersendirinya. Kalau wa tadi bermaksud dan, fa bermaksud maka. Ha? So wa dengan fa ni sama geng lah. Tadi wa nama dia apa? Huruf ataf kan? Huruf ataf. So fa ini juga huruf ataf. Dia menyambungkan kisah boleh, nak menyambungkan isim dengan isim boleh, nak menyambungkan fi'il dengan fi'il boleh, nak menyambungkan kisah dengan kisah boleh, nak menyambungkan ayat dengan ayat boleh. Ha, tak ada masalah. Okey, dia luaslah maksudnya. Tapi di situ istilah dia ataf juga. Okey, maaf bermaksud ataf ya. Okey, sabbih. Ha, sabbih ni, okey saya ustazah nak tanya dulu orang siapa yang boleh bagi kita. Mana tahu ada orang yang tahu. Okey, sabbih siapa? Fatihah, Suhaili, siapa? Kamalia, Yan, siapa? Linda, Kak Kitty? Ha, siapa? Sabbih. Agak-agak hantam-hantam. Fi'il amar. Ba, ya, fi'il amar. Ha, ba tu fi'il amar. Ha, fi'il amar maksudnya perintah. So, fa tadi maka sabbih, bertasbihlah kamu. Ha, macam tu, bertasbihlah awak. Macam mana kita nak kenal dia, semua ada cara. Sebenarnya semua, macam mana nak kenal fi'il amar, macam mana nak kenal fi'il mudhari', macam mana nak kenal fi'il madhi. Okey, untuk orang yang baru mungkin fi'il madhi past tense, ya. Yeah? Verb past tense, ya. Yeah? Kalau fi'il mudhari' present tense and future tense. Dia boleh dua-dua, ya. Yeah? Mudhari', kalau dalam bahasa Arab dia ada satu lagi fi'il, ya. Yeah? Fi'il amar, perintah, suruhan, ya. Yeah? Sabbih, sabbih ni bertasbihlah kamu. Ha, itu maksudnya. Bertasbih maksudnya apa? Apa maksud bertasbih? Ni nak tanya. Siapa lagi boleh bagi jawapan? Silakan, tak ada masalah. Apa maksud bertasbih? Perbuatan. Betul. Memanglah perbuatan, fi'il amar. Perbuatan yang disuruh. Lagi. Mengingati. Pujilah. Apa? Kerjalah. Puji. Pujilah, betul. Apa tadi? Mengingati, betul. Tetapi sebenarnya dia ada satu lagi yang betul-betul paling accurate. Siapa boleh bagi agaknya? Apa maksud sabbih? Bertasbihlah. Betul lah, memang niat dia mensucikan, niat dia mengingati, beribadat, berzikir, betul lah. Tapi apa dia punya word tu? Specifically apa word tasbih tu? Apa? Subhanallah. Ya, subhanallah maksud dia. So bila kata bertasbihlah kamu, maksudnya ucapkanlah subhanallah. Itu maksud dia. Perkataan subhanallah itu maksudnya sabbih, eh? Bertasbih, ya. Eh? Okey. Maka bertasbihlah kamu, ataupun kalau kita nak buat ayat, maka ucapkanlah subhanallah. Itu maksud dia. Okey. Okay? Itu fi'il amar, ya, perintah-perintah yang disuruh kepada seorang. Macam mana nak kenal di, arahan itu, perintah itu diajukan kepada seorang, sebab akhir sabih itu mati, sukun. Ya. Akhir dia mati, ya, sabih. Ini ada sekejap, ya, ini ini bukan. Tadi ustazah ada bagi yang yang ada sambungan tau. Mungkin yang last kali ke apa tadi? Cuba kalau boleh, agak-agak boleh tengok yang yang last kali tadi. Ustazah ada bagi, dia ada sambungan tau. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Dengan dia punya dhamir dia. Kolom pertama dia huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ha, betul-betul yang tu. Thank you. Ha, okay, thank you Alinda. Cekap dia, cekap. Kalau Ustazah nak buat kerja benda semua lembab. Okey, ini yang ustazah sempat hantar tadi, ya. Ha, kalau kita tengok kolom yang mula-mula itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, dan dia ada sambungan dia, ya. Ustazah ada bagi dua, ya. Anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ha, first kolom tu yang dhamir tadilah. Dhamir tu siapa? Dia berdua, mereka. Ustazah sebut ni ikut susunan ni tau, ikut list tu tau. Ya, huwa, dia, huma, dia berdua. Ustazah tak campur-campur, ya. Ustazah dah ikut. Cuba dengar betul-betul. Dia berdua, mereka. Khas untuk lelaki. Ha, letak kat situ. The first three tadi semua lelaki muzakkar. Ya. Dia seoranglah, dia berdua dua orang, mereka tiga orang dan lebih. Okey, kalau hiya, huma, hunna pula, second three pula dia perempuan. Ya, the second three perempuan-perempuan. Dia
dia berdua, mereka. Tapi itu untuk kategori muannas. Okay, the first three, the first top three muzakkar, second three muannas, ya. Yeah. Sama je kategori dia, seorang, berdua dan ramai. Itu memang susunan ilmu bahasa Arab. Seorang, berdua, ramai. Seorang, berdua, ramai. Memang itulah dia punya, dia punya pecahan-pecahan, ya. Okey, kalau kita tengok anta, antuma, antum, awak, awak berdua, awak semua. Muzakkar, apa dia? Dia ulang balik muzakkar, ya. Okey, pada yang belakang ni pula, anti, antuma, antuna, awak, awak berdua, awak semua, khas tu perempuan pula. Ha, apa dia dah alternate kan, senang je. Ana, saya, dua-dua boleh, lelaki perempuan boleh, ya. Nahnu, kami pun boleh, kita pun boleh. Ana dengan nahnu ni kita panggil unisex lah, ya. Okey. Kita cuba, cuba kita tengok pada itu, itu kolom yang pertama domir, ya, dipanggil pelaku tadilah, ya. Sebab tu dalam fi'il tadi ada, ada domirnya ni lah. Okey, kolom yang selepas dia fi'il madi. Ha, fi'il madi, ya, fi'il madi. Okey, kalau kita tengok fi'il madi, cuba tengok sekali lalu fi'il madi, ya. Dia bagi perkataan itu fa'ala. Fa'ala ni dipanggil wazan lah, perkataan yang biasa digunakan sebagai contoh ataupun acuan. Wazan bermaksud acuan. Ambil second one, Linda. Itu first, sorry, ambil first one. Ambil yang mula-mula dulu, Linda. Yang mula. Okey. Okey, fa'ala. Itu dia tak ada baris, tapi sebenarnya baris dia fa'ala. Tadi menjawab Kak Jem punya persoalan tadi, kan kita tadi ada ja'a, ja'a yang mula-mula tadi tiga fi'il madi, tiga huruf yang ada huruf sakit. Betul tak? Ja'a. Tapi kalau kita ambil fa'ala, contoh di dalam ni fi'il madi tiga huruf yang tak ada huruf sakit. Nampak? Dia ada lah, dia ada yang kategori fi'il madi yang tak ada huruf sakit dipanggil salim. Fi'il madi salim. Kalau yang ada huruf sakit fi'il madi muqtal ataupun ada huruf illah. Okey, itu fa'ala. Kan ustazah cakap kalau tiga huruf dari atas mesti domir dia huwa. Nampak tu dia dah bagi awal-awal. Betul tak? Ha, pelaku dia, eh. Kalau nak tukar, ha, kan fi'il madi yang bertukarnya ke akhir saja. Dia mula-mula depan tu fa-fa-fa tu semua sama. Dia tak berubah. Ha, ya, fi'il madi agak senanglah sebenarnya. Fa'ala seorang, dia tambah alif fa'ala, tambah saja alif terus jadi huma, dia punya pelaku. Ha, okey. Tiba-tiba jadi fa'alu, tengok daripada la, la, lu, bila lu je pelaku dia hum. Ha, ini kita memang dulu pun kita orang hafal lah, bukan tak hafal lah. Tak hafal bila nak ingat tak? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Memang kami nyanyikan, nyanyikan sendiri je. Ustaz tu tak ada pun, tak ada, tak ada pun dia buat. Fa'ala pendek, fa'ala dua, fa'alu, huwa humahum. Itu yang kami buat. Mau bayang, oh, repeat, repeat, repeat sampai kita mahir, ya. Nampak itu fi'il madi. Okey, kalau kita, di sini kita boleh nampak ru'aita lah. Kita boleh nampak sedikit pada ru'aita. Okey. Kalau dari ustazah nak tanya boleh tak ustazah? Mestilah boleh. Boleh, silakan. Ustazah, wazan ni kan, setiap student ke, mesti hafal baru dia boleh mahir bahasa Arab, ustazah. Ya, betul lah. Kalau tak sebenarnya kalau tak hafal, tak apa, dia boleh agak-agak. Boleh je. Oh, dia agak-agak. Ha, boleh je. Kalau cumanya kalau orang yang hafal tu, dia lagi cepat lah. Dia lagi cepat. Itu je. Kalau kita tak hafal, tak laju sangat pun tak apa. Tapi boleh agak-agak. Oh, yang ni ada lu lah. Kita katalah anggap kita ni geng lembab lah. Abang Zazan ni sebenarnya, I'm trying to be friendly supaya you all belajar tanpa stres. Kita geng lembab, ya. Fa'alu siapa, ya? Hum. Boleh je, tak ada masalah. Kalau kita slow pun tak apa. Kalau kita laju pun tak apa. Tapi memang kita naklah tahu benda tu, baru kita tahu siapa. Apa ayat ni tentang siapa. Siapa pelakunya, baru kita tahu. Betul tak? Kita tak macam mana kita nak tahu. Okay? Di dalam setiap fi'il itu ada domainnya. Macam inilah tadi. Daripada kita nak tengok ru'aita ni tadi. Kita nak tengok kat mana, ya. Siapa dia punya apa pelaku dia. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu huwa humahum. Domir yang duduk di dalam fi'il tadi, ya. Okay, kalau kat perempuan pula. Ditambah ta, dimatikan. Fa'alat. Dia macam tu. Fa'alat tu kita dah tahu dah. Domir dia hiya. Ya? Fa'alat. Fa'alata, fa'alna. Ha, tu semua ikut je lah. Hiya huma hunna tadi. Dia punya pelaku dia. Fa'alta. Ha, fa'alta tadi ustazah kata boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Ya? Mana hiya? Oh, itu sekejap. Ini fa'alat. Tapi kat sini anta. Ya, bukan. Bukan, ya. Okay. Fa'alta. Ru'aita. Cuba balik kepada ayat yang kedua tadi. Wa ru'aita. Ha, ini yang tadi. Ya. Wa ru'aita. Ru'aita. Fa'alta. Kita dah tahu dah. Ta itu siapa pelaku dia?
anta. Mula-mula betul, mula-mula kami dulu berpandukan list ni tau untuk mahirkan. Bila kita macam ni kan, bila kita go through macam ni, memang list ini memang di tangan, memang perlu dirujuk pada asalnya lah ya. Okay, so ra'aita, kita dah tahu dah pelakunya anta. Boleh? Ya, anta. Cuma Ustazah, apa dia satu je lah anta. Hiya tak lah. Hiya tak lah kan? Bukan, kalau okay, kita go through balik ya. Kalau fa'alta, fa'altuma, fa'altum, kalau ta, anta, kalau hujungnya fa'altuma, antuma, dia ambil ujung-ujung je. Anta dia ambil ta, antuma dia ambil tuma, fa'altum, yang antum dia ambil tum ya. Okay, kita tengok yang perempuan dia. Kalau yang perempuan dia, anti ya, fa'alti. Ha, dia ambil ti saja, fa'alti. So, ti itu adalah dari anti. Ya. Fa'alti, anti, fa'altuma, daripada antuma lah sama. Fa'altunna, antunna, dia ambil hujung saja ya. Kalau fa'altu ana nawaitu sauma ghadin. Itu antara contoh yang biasa kerap kita lazimilah kita bagi tahu. Nawaitu, perkataan nawaitu aku telah berniat. Fa'altu aku telah buat, aku telah melakukan. Ra'aitu aku telah melihat. Ha, kalau tu salah saya, aku anak-anak ya. Fa'alna kami, nun ada alif ya, kami. So di sini kita nampak ra'aita pelakunya adalah anta. Kamu telah melihat ya. Okey, kita tadi fasa B. Okey, itu ustazah nak tengok fasa B sebenarnya tadi ya. Okey, kita tengok balik kepada halaman pertama tadi kertas ini. Okey, itu fi'il madi. Okey, fi'il mudhari tinggal dulu ya. Tengok yang kolom akhir, dua kolom akhir ya pada halaman pertama tadi fi'il madinya. Fi'il madinya kalau kita tengok fi'il madi tak banyak ya. Fi'il madi untuk geng anta antuma antum. Dan belakang dia anti antuma antunna. Ya, cuba itu je sikit je fi'il amal. Sebab apa ni sebelum ni kita pernah jumpalah ada Kak Kitty tanya. Apakah fi'il amal juga ada cara nak kenal dia? Bentuk tertentu. Ya, ini dia ini. Di hari ni kita tengok ya. Fi'il amal 6 saja sebab kita suruhan tadi hanya boleh disuruh awak buatlah, awak berdua buatlah, awak semua buatlah ya, itu zaraf tu. Ini bukan. Ini pun bukan. Yang tadi kertas yang tadi juga. Tindak. Ya, kertas yang tadi yang mula-mula dia. Ya, hujung sekali yang part tu ya. Fi'il amar ya untuk lelaki ada 3 bentuk, ada 3 bentuk dan yang untuk perempuan ada 3 bentuk. Yang untuk perempuan pada kertas yang kedua lah. Dia senang je. Fi'il amar ni untuk anta antuma antum, untuk anti antuma antunna. Itu je. Untuk 6 orang ni saja fi'il amar. So kalau sini, fasabih mati, tengok fi'il amar tu akhirnya mati. Lam tu mati. Daripada fa'ala tadi, tengok fi'il amar dia huruf lam tu mati. Itu yang cara kita kenal. Lagi. Last column, Linda. Last column. Itu bukan. Tengah. Last. Second last atas. Nampak huruf lam mati. Nampak? Itu cara kita nak kenal dia fi'il amar. Siapa yang kita tujukan tadi? Anta. Kalau dia tanda mati, untuk anta. Kalau tambah alif tu, untuk anta berdua, awak berdua. Kalau lu, if alu, untuk antum. Itu kalau fi'il amar lah ya. Okay, fasabih maka bertasbihlah kamu bihamdi. Bihamdi, okay, siapa yang boleh jawab secara laju bihamdi? Bihamdi, nak hantam pun boleh, tak ada orang nak marah pun. Silakan, bihamdi apa? Jar majrur. Yes, jar majrur. B itu adalah huruf jar yang ketiga ya. Tiga ke? Jap, kat sini kita jumpa huruf jar tadi mana? Huruf jar tadi fi. Tadi fi ya. Sekarang B. Ya, sekarang huruf jar yang kedua kita jumpa di dalam surah ni. B sama geng dengan yang fi tadi ya. Huruf jar ada 8 ya. Tadi pertamanya kita jumpa fi, sekarang b. B adalah huruf jar juga. So sebab tu dia jadi hamdi berbaris bawah. Hamdi tu sebenarnya asalnya hamdun, asalnya ya. So sebab lepas jar isimnya mesti berbaris bawah. Bi hamdi. Pada awal dulu-dulu ada kawan tanya, boleh tak jar majrur tu ada alif lam? Boleh je, tak ada masalah. Kalau digunakan alif lam pun boleh lah. Ya, tanpa alif lam pun boleh ya. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji ataupun dengan kepujian, dengan memuji bolehlah ya, dengan memuji dengan kepujian ya. Bihamdi, hamdi itu asalnya hamdun asalnya. Okey, rabbika
Hamdi dulu. Hamdi, bi hamdi, bi hamdi, jar majrur, buang bi hamdi rabbi. Ini biasa macam ustazah cakap tadi lah. Jar majrur, lepas tu buang jar idhafah. Itu memang memang lumrah, memang kerap di dalam Quran. Hamdi rabbi. Ha. Kepujian siapa? Dengan memuji siapa? Ataupun dengan memuji, memuji siapa? Dengan memuji rob. Ha, memuji rob gitu ya. Bi ham hamdi rob. Kepujian Tuhan ataupun rob. Rob tu bermaksud Tuhan ya. So bi bi harf jar bi hamdi jar majrur, sekarang tinggalkan bi ya, ambil hamdi diidhafahkan kepada rabbi. Ha, sebab tu dia rabbi tu sebab idhafah. Ya, itu perkataan kedua di dalam idhafah ya, rabbi, hamdi rabbi. Boleh? Yang macam tadi dah dinillahi sama sebiji ya, hamdi rabbi dinillahi. Ha, sama sebiji kat situ idhafah. Cumanya di sini pula rabbika. Rabbi ni pula tadi disandarkan pula kepada dhamir muttasil. Untuk surah ni kita dah jumpa sandaran dua bentuk ya. Yang tadi sandarkan nasrullahi, sandaran pertama yang kita jumpa ya, idhafah pertama dinillahi, idhafah yang kedua ataupun sandaran yang kedua rabbika, sandaran yang ketiga. Rabbika ni senang je. Apa-apa isim dicantumkan ataupun disandarkan kepada dhamir muttasil. Itu saja. Ini cara lainlah, cara lain idhafah. Yang tadi memang nampak clearly, oh isim-isim ah, ka tu isim juga tapi dia isim apa? Dhamir muttasil. Sebab dhamir muttasil pun isim juga. Ya. Rabbika adalah idhafah. Ustazah, idhafah tu yang nilah rabbika nilah, bukan hamdi rabbi ni. Ada dua idhafah di situ. Hamdi idhafah, rabbika juga idhafah. Oh. Cumanya hari ni yang ni dia idhafahkan kepada dhamir muttasil. Itu yang pesannya. Ha ya, apa-apa. Dia ada cara-cara nak membuat idhafah ataupun sandaran. Ya, rabbika. Okey. Wastaghfirhu wa adalah ataf ya, dan ataf tadi ya. Ada fa, ada wa tadi ataf. Wastaghfirhu kita tak sempat habis tapi ustazah nak bagi tahu je. Kita buang wa. Katalah kita buang wa. Ya. Wastaghfirhu. Hu itu dhamir muttasil ya. Hu. Macam tadilah. Rabbika ka. Dhamir muttasil. Wastaghfirhu. Ingat tak dhamir? Hu humahum. Ha humahunna. Ka kumakum. Ki kumakunna. Yina. Dhamir muttasil yang tu ya. So tadi rabbika ka dhamir muttasil. Ka untuk anta ya. Hu juga dhamir muttasil untuk huwa ya, kalau ka tadi untuk anta, hu untuk huwa ya. Wastaghfirhu, buang wa, buang hu. Cara kita nak kenal perkataan itu, so kita perkataan tu tak ada baris, dia tak ada baris. Sebelah buang wa ya, dia bermula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal mana ada baris, betul tak? Hamzah wasal tak ada baris ya. So macam mana nak baca, macam mana baca? Ha ya. So kalau kita, tapi kerana bila perkataan bermula dengan hamzah wasal, gunakan hukum huruf ketiga yang macam dalam tajwid tu. Ha, macam dalam tajwid. So istaghfir. Ha, macam tu. Istaghfir. Okay. Homework. Ha, homework. Okay, tapi ustazah bagi tip. Perkataan ini bermula dengan hamzah wasal, tapi hamzah wasal tu kita boleh panggil dia alif juga. Ha, nak panggil dia alif pun boleh, hamzah wasal boleh. Perkataan ini bermula dengan alif sin ta. So hamzah wasal, sin dengan ta itu tambahan. Tiga huruf yang pertama itu tambahan. So asalnya ghin fa ra. Ha, asalnya ghafara ke ghafira ke ghafura ke. Itu dia punya root word dia. Ha, so ini hari ini kita dah jumpa fi'il yang enam huruf. Macam mana nak enam huruf satu je? Dia dimulai dengan alif sinta. Itu confirm enam huruf sebab dia memang satu je, satu bentuk saja. Ya. Kalau kita buang alif sinta tu tinggal huruf ghain, huruf fa, huruf ra. Ha, balik kepada tiga huruf yang asal tadi, betul tak? Tiga huruf yang asal tadi ya. Ha. So ini enam huruf ya. Dimulakan dengan alif sinta. Okey, homework dia. Homework dia buang alif sinta, dia tinggal ghain fa ra, cari apa fi'il madi dia. Cari apa fi'il madi dia. Asal dia satu ya, satu eh. Okey. Ustazah nak bagi tahu buang alif sinta ya, tinggal ghain fa ra, tapi cari fi'il madi dia. Ustazah bagi tip. Ghafara ke
ghafira ke ghafura ke. Dia boleh, dia boleh tiga-tiga tu, tak kisah. Ha, itu cari satu. Dan keduanya, bila istaghfir, siapa yang boleh bagi jawapan? Itu fi'il apa? Madi ke, mudarik ke, amar ke? Ha, tinggallah tu dulu, dua je. Boleh? Dah, kita berhenti di sini, tak nak habis sebab dia semuanya satu ilmu yang sangat mantap. Kita tak nak rushing, tandakan kita berhenti pada wastaghfirhu. Ya, tapi kita akan ulanglah. Homework dia tolong ingatkan ya. Tolong ingatkan juga dalam grup tu ya. Okey, ada soalan tak? Ada apa soalan sebelum kita berhenti? Kak Jan nak tanya, macam perkataan tu seolah-olah dua kan? Istak minta, Qafaru ampun. Ya, seolah-olah dua. Tapi dia begini, sebenarnya alif sintai itu tambahan kepada meminta ampun tadi. Daripada Qafaru ke Qafiru ke, itu memang dia tambahan saja. Dia bukan seolah-olah dua. Macam dua tetapi dia tambahan kepada yang ori tak. Orinya memang tiga huruf dia. Ditambah kepada alif sintai menjadikan dia enam huruf. Itu saja. Menjadikan dia enam huruf. So dia bukan dua huruf lah, satu huruf ya, tetapi ada tambahan alif sinta, memang satu acuan saja. Alif sinta kita confirm kena dia enam huruf ya. Memang isti alif sinta tadi maksud dia macam Kak Kitty kata, meminta, mencari, hendak, mahu, itu maksud dia. So kalau maksud dia kat sini istighfir, mintalah ampun. Ha, contohlah. Apa-apalah, mahu ke apa ke, mahu dapatkan, itu maksud alif sinta. Okey ha, homework yang tadi ya, cari dia punya root word madi dia apa dan cari bagi tahu ini fi'il apa. Homework boleh? Tak banyak-banyak, satu cukuplah. Okey, soalan sebelum kita berhenti. Jadi ustaz cari fi'il apa tu maksud yang fi'il madi tu benda yang tiga huruf tu lah, yang belakang tu. Yang belakang tu ya. Kita buang hu tadi. Kalau yang campur ada alif sinta tu lain, jadi fi'il lain pula. Ya, jadi fi'il lain pula. Boleh jadi sama ke? Ustazah bagi tip lah. Boleh jadi fi'il sama ke? Boleh jadi sama, boleh jadi lain. Ustazah bagi tip dah. Asalnya root word mesti madi punya. Itu root word mesti madi. Tapi bila tambah alif sinta ni, boleh je dia nak jadi madi juga ataupun tukar. Boleh. Itu yang you all cari. Boleh? Okey, bagi kawan yang baru masuk, jangan takut ya, jangan risau. Ilmu ni kita ulang-ulang. Ustazah nak pesan, rugi sangat kalau tak belajar. Ya, dah pandai ngaji, cepat. Ngaji dah bagus. Bagus mengaji ya. Ini ilmu untuk manfaatkan kita punya lah. So, cari yang tadi ya. Okey, ada soalan lain sebelum kita... Satu, kira dalam fi'il tu, antara fi'il mardi, mudhari' dengan amal lah. Bagus. Soalan itu semua soalan yang bagus. Jangan malu dengan soalan anda ya. Semua soalan itu semua soalan yang bagus tau. Dia bagi kita clearkan apa yang kita ragu-ragu, betul tak? Ya. PL 3 je. PL madhi, mudhari, amar, itu je. Ha? Okay. Alright. Ada apa-apa lagi tak sebelum kita berhenti? Tak ada? Alright. Tak ada ya. Kita berhenti di sini. Hari ni apa ni? Katie banyak bersoal jawab ustazah, tahniah. itu maksudnya bagus tau, dia dah ada sikit-sikit tapi dia nak clarify. Ya, itu antara cara kita belajar lah. Tak ada masalah ya, jika itu, kita ustazah. Sebelum ni dengan kosong tak ada masalah, boleh je ha? Daripada kawan tanya kita boleh faham tau daripada kawan tanya ya. Okay, alright. Tak ada ya, kita dengan tafkan daripada kau soalan kat Jah. Ya tak, jujurnya saya dulu pun belajar daripada soalan kawan-kawan tau. Saya dengar tau, masa tu saya kosong, saya dengar bila kawan tanya. Oh, dari situ saya belajar dulu. Ha? Alhamdulillah hari ni satu ilmu yang dalam kepala lah, kita kata petik jari ya, insyaAllah. InsyaAllah, bukan bongkak ya. Tapi 20 tahun pengalaman. Petik jari selepas berapa? 20 tahun lebih. 20 tahun pengalaman. Okay, insyaAllah ya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa ma assalama. Okay, bye. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.